Daddy dulu pernah ni eh. Apa buka baju tengah nyanyi lepas tu ada huruf S kat dia. Jangan tinggal solat lah, itu je lah. I have nothing else to say. Hai, assalamualaikum semua. Saya Faizal Tahir. Ramai orang mungkin kenal saya sebagai seorang komposer, sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang producer. Tapi sebenarnya saya adalah seorang ayah sepenuh masa. Dengarkan cerita saya di Ria X in person. What do we do when we get in the car? Sibal, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. While you girls were fighting this morning. Malaika, I didn't like the way you were talking this morning and behaving this morning. Do you understand me, Malaika? Did you hear me, Malaika? I don't think that was necessary to shout like that so early in the morning. That's so not cool. Do you understand? Sebagai seorang ayah yang memang seorang yang banyak kerja, dalam keadaan apa pun, kena ada at least satu masa dalam sehari tu that you really tak ada fokus apa-apa pada kerja dan hanya pada anak-anak. Dan salah satu waktu yang paling sesuai untuk buat benda tu adalah sewaktu hantar anak-anak ke sekolah lah. Mak ayah yang mampu untuk hantar anak-anak ke sekolah ni, I advise you to take your time, ambil masa tu untuk memang bangun pagi, siapkan diorang. Sebab saya, anak saya dah besar pun sampai sekarang saya masih tolong diorang bangun bersiap apa semua kan. Because that is a very good time in the morning when everyone is fresh. Semua orang baru bangun pagi. Every morning, salah satu benda yang memang paling kerap saya ingatkan anak saya setiap kali bangun subuh adalah senyum. Start your day with senyum. Kadang-kadang kita pun bangun pagi pun susah nak senyum kan. So kadang-kadang anak saya turun tangga kan, muka monyok, bau monyok, cakap smile, smile. It will help your day. Dalam kereta ni is one of the best sessions lah untuk spend time berbual dengan anak-anak. But I think ada certain things yang tak boleh kita tegur secara open depan adik-beradik lain dan depan orang lain. Okay, saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang tak adalah besar sangat, tak adalah kecil sangat. Orang kata sedang-sedang je kan, 7 orang adik-beradik, anak kedua. Dan saya mendirikan rumah tangga dengan isteri saya pada umur saya 26 tahun. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah setahun selepas tu dikenakan cahaya mata pertama. Sekarang sudah ada 7 orang cahaya mata. 3 orang lelaki, 4 orang perempuan. Dan saya memang sukakan suka ada anak ramai lah. So Alhamdulillah daripada situ sampai sekarang ada 7 orang anak. Saya rasa timing antara setiap anak tu pun terbaik sebenarnya. Allah bagi pada saya beza 2 tahun. Yang terakhir ni lama sikit, 6 tahun. Besar ya, 7 besar ya. Sebab saya biasa jumpa orang, saya ada je kawan keluarga 10 orang, 14 orang anak. Kalau nak cerita pasal challenges ni, lama program kita ni. Sebab setiap orang anak tu berbeza perangai, watak, personality. Macam saya selalu ingatkan diri saya adalah, kalau kita memang dah decide, kita dah buat keputusan untuk nak satu benda tu, then kita tak boleh bagi alasan lah dengan mengatakan, oh kenapa lah tiba-tiba susah macam ni, apa-apa nak jaga anak ramai apa-apa semua kan. So we have to be prepared lah. So in a way saya harus mengatakan yang saya seorang yang sangat bernasib baik dan bertuah sebab mempunyai seorang isteri yang sangat memahami kerjaya saya. Selama saya berumah tangga dengan dia, dia sangat memberi ruang kepada saya untuk buat kerja saya apa semua. Dalam pada isteri saya memahami diri saya dan bagi saya ruang untuk saya berkerjaya, mengejar cita-cita saya. Saya sedar yang sebenarnya, saya sepatutnya memberi lebih banyak balik masa kepada dia dan anak-anak. Walaupun dia tak minta. Untuk saya lah, cabaran yang paling besar untuk saya yang sangat banyak benda saya nak buat adalah untuk membahagikan masa. Time management. Why is it quiet, Khalid? Where's your kopi? I lost it. You lost your kopi at school? MashaAllah. Try looking for it today. If you can't find it, it's okay. I'll buy a new one, okay? Okay, mungkin dalam video tu orang tengok, of course lah, bila kita dah shoot, kita edit, kita tunjuk benda-benda yang elok je kan. Tapi tak juga dalam video tu nampak saya marah apa semua kan. Kadang-kadang kita tengok mak bapak ni, yalah, including saya juga kan, kita nak tunjuk benda-benda yang elok saja kan. And I have to admit, saya kena mengaku, saya bukan dari mula saya menjadi seorang bapa, saya macam tu.
masa saya anak 1, 2, 3 orang, saya punya temper tak macam sekarang ni. 8 years, 10 years sebelum baru betul-betul boleh belajar kontrol diri, belajar macam mana nak tegur anak apa benda semua kan. Dan saya belajar ni benda daripada anak-anak first sampai probably anak ketiga atau keempat saya. Saya tengok karakter anak-anak saya yang first, second, third semua ni, saya perasan macam kenapa karakter anak aku macam ni. Mungkin sebab dulu aku pernah cakap dengan dia macam ni. So from there you improve lah. That you learn from your mistakes lah. Sebab kita tak nak anak-anak kita yang seterusnya lepas tu karakter dia sama macam abang dia yang sulung tadi ataupun kakak dia yang nombor dua tu. Dia macam malu-malu sikit dengan saya apa semua kan, susah nak open apa semua kan, tak semua benda nak tunjuk. So macam anak saya yang kecil-kecil sikit ni lebih mudah nak tunjuk diri diorang, lebih mudah nak minta sesuatu pada saya, diorang tak sorok-sorok apa semua kan. Sebab setiap anak saya tu, kalau boleh compile video saya apa marah anak ke apa, setiap anak tu mungkin ada cara lain saya marah. Kena tengok pada karakter anak tu, cara tegur tu. Mungkin ada yang kena kuat sikit suara, mungkin ada yang kena gertak sikit dengan cakap nak ambil rotan, mungkin ada yang kena cakap elok-elok, dia tak boleh langsung naik suara. So memang kena pandai adapt dengan setiap orang anak tu. Kadang-kadang tu memang kita cuba untuk spend time dengan family. Contoh kata kita buat pergi bercuti apa semua kan, you get to spend the time dengan family tu sejam dengan semua orang ada kat situ dengan you. Contoh kata saya ada semua orang anak saya dengan saya dengan isteri saya kat situ, kita spend time dengan dia sejam. Tidak semestinya lebih berkualiti daripada kalau kita spend hanya 5 minit dengan setiap orang. Saya bagi contoh kata saya boleh spend 10 minutes dengan setiap orang anak saya. The effect, the impact dari segi emosi, dari segi bonding, dari segi relationship, kebarangkalian dia tinggi adalah lebih baik daripada kalau saya just spend sejam atau 2 jam dengan everyone together. Tapi yang spend time together dengan everyone tu juga penting. Tapi as parents saya rasa memang kena give orang kata that personal one-on-one punya apa attention. Jangan besarkan anak-anak kita macam mana mak ayah kita besarkan kita. Saya ambil approach untuk tidak orang kata apa mengamalkan 100% cara mak ayah saya membesarkan saya. Sebab memang as a child saya pula seorang yang in the family secara jujurnya saya seorang yang rebellious. But then you learn that memang sebenarnya apa yang diorang tegur, diorang cara diorang mendidik kita tu memang kena untuk zaman tu. So I try to mix. Saya cuba untuk blend, saya cuba untuk mix and get a good balance. Cara orang dulu dan cara baru yang kita sendiri kena explore. Sebab apa saya sedar, masa saya dengan anak first dengan second tu, mungkin saya mendidik diorang dengan cara yang kononnya cara saya sendiri, tak nak ikut cara mak ayah saya. Mungkin terlalu baik, anak-anak gadget bagi. Sekarang kan kita tengok mak bapak, anak bising sikit je, bagi gadget. Anak merengek sikit je, bagi anak main. Zaman dulu, kita bising je, memang kena piat kan, kena cubit. So I think you need to have a good mix, supaya anak-anak pun tahu yang mak bapak tu ada hak ke atas mereka untuk apa to at least bagi peringatan. Macam dengan cubitan atau dengan rotan. Kan, untuk mengingatkan, untuk orang kata bawa balik ke jalan yang betul lah, jalan yang lurus. Kalau anak-anak ni terpesong lah, kita tolak dia masuk balik apa semua kan. Sedangkan Nabi pun ada cakap kalau anak dah masuk umur 10 tahun kalau tak silap, dah boleh rotan. Tapi bila kita kena tengok konteks rotan tu, kena bawah pada bahagian pinggang dan dengan sangat lembut. Nabi rotan, dia tak angkat pun dia punya apa lengan dah, ketiak tu dia rapat kepada badan, dia tak swing tangan dia. So semuanya ada cara, kena tengok pada konteks dia, kena ada a good mix. Saya tak pernah memaksa anak saya untuk memilih sesuatu yang saya suka. Sebab diorang pernah tanya saya okey ke jadi kalau apa ahli muzik, okey ke kalau buat kerja ini, okey ke kalau buat kerja ini apa semua. Cakap buatlah kerja apa-apa pun, yang paling penting solat jaga 5 waktu, itu paling penting. Saya tak ada nak fikir pening benda lain kalau diorang boleh jaga benda ni. Tapi I think satu benda yang saya sangat mendisiplinkan diri saya sampai ke hari ni adalah bila masa saya ada rumah saja, saya kena anak-anak ni kadang-kadang kita panggil suruh solat pun lihat kan dia macam. Tapi ada satu cara, kalau saya buat memang diorang tak ada alasan, diorang akan terus datang, which is saya kena azan. So there is no other way. Diorang tak ada akan ada rasa nak disrespect azan, berbeza dengan kalau saya cakap Mikael solat. You know, iman solat kan. Macam mana tinggi pun pelajaran kita, macam mana tinggi pun sejauh mana pun kita pergi belajar,
saya cakap anak-anak saya, I don't care about anything of that as much as I care about your akhlak. Because akhlak tu sebenarnya akan membawa kita lebih jauh. Menjaga anak-anak dalam penggunaan gadget dan social media adalah cabaran paling besar. Bila diorang boleh Google ataupun check apa saja yang diorang nak, if kalau terlintas satu benda yang tak sepatutnya diorang tengok dekat diorang punya social media punya timeline, Instagram ke apa-apa jelah, Twitter, they will still see it, kan? Kita tak boleh nak pantau. And at the end of the day adalah secara jujurnya pendidikan agama diorang lah, supaya diorang tahu memilih. Diorang tahu bila diorang tengok satu benda tu tak bagus, diorang ketepikan. Bila benda yang bagus, diorang ambil benda tu. So umur tu juga penting, kita nak bagi anak-anak buat sesuatu. And I think macam saya cakap tadi, kita buatlah macam mana pun, pusing-pusing macam mana kita sibuk ke, macam mana kita nak bagi alasan ke apa ke, at the end of the day anak ni memang mak bapak yang kena spend time dengan diorang. Contoh kata macam kita sibuk anak, suruh anak kita solat, tapi kita sendiri tak solat depan anak kita. So nak tak nak kita kena tunjuk pada anak kita, kita kena tunjuk depan anak kita yang kita buat benda tu, sebab dia akan mengikut. It's better to show it with action daripada bercakap dengan perkataan sahaja. Saya tak sure anak saya pernah Google ke tak. Sebab dia orang tak pernah tanya lagi pasal yang saya lukis Superman kat dada semua. Tak ada lagi yang tanya. So mungkin dia orang tak ada kot Google, sebab tak ada seorang pun tanya lagi. Daddy dulu pernah ni buka baju tengah menyanyi lepas tu ada huruf S kat dia. Tak ada lagi lah tanya. So alhamdulillah, kalau diorang tak jumpa lagi benda tu, saya minta Tuhan tutup aib saya dengan anak saya. Anak-anak saya masih sampai hari ni, secara jujur ya, ada orang datang gambar, anak-anak saya masih tanya saya, Daddy kenapa orang tu nak datang gambar dengan Daddy? So saya alhamdulillah, maknanya diorang sebenarnya tak tahu lah bapa diorang ni buat apa. Diorang tahu menyanyi, tapi diorang mungkin tak tahu yang sampai tahap itu kan, sampai orang kenal saya macam tu kan. Diorang masih dalam fasa yang pelik ah. Saya jawapan saya selalu senang je. Saya akan cakap, oh mungkin saya pernah buat baik dengan diorang kot. Saya cakap macam tu, oh, maybe I've done something nice for them. Saya cakap kalau nak suruh orang macam tu dengan kita, saya cakap diorang, just be nice to everyone lah. Then everyone will be nice to you. Memang jawapan saya itu je. Saya tak cakap saya ni famous ke apa ke, oh I'm famous singer ke apa ke, tak ada. Saya akan cakap, oh maybe I've met them, maybe I've done something nice for them ke apa. So, alhamdulillah. Okay, soalan tu jauh ke depan betul tu sebenarnya. Impian saya tu secara idealnya sebagai seorang ayah, isteri saya rasa sangat tahu yang saya kalau boleh, memang nak sampai kesudah tinggal serumah anak-anak saya. Dan benda ni pernah lalui dengan isteri saya, dia tengok saya dengan anak saya macam ni, dia kena cakap, dia memang pernah cakap saya dan saya kena belajar untuk let go. Saya tiap-tiap hari akan tunggu anak saya tidur dulu dan saya akan cium diorang seorang-seorang. Semua. Saya tak ada tinggal seorang pun. Sampaikan kalau saya tak masuk cium diorang, anak perempuan saya esok pagi akan bangun dan tanya, Daddy, semalam tak masuk bilik ke kiss kita orang? Saya macam, alamak. So untuk orang kata saya nak terfikir satu hari saya akan hidup dengan isteri saya, anak-anak saya dah apa orang kata keluar pada rumah kan. Itu satu fitrah manusia, tak boleh buat apa-apa. Sebab benda tu pun saya baru saja lalui dengan kehilangan arwah ayah saya baru-baru ni. So memang kita takkan bersama sampai bila-bila lah. Walau macam mana pun kita sayang ahli keluarga kita, memang semua akan membawa diri masing-masing. So saya kena bersedia dan insya-Allah saya bersedia. Apa yang lebih penting pada saya adalah kita sediakan diorang untuk waktu itu daripada sekarang. If my kids are watching. Yes. Jangan tinggal solat lah, itu je lah. I have nothing else to say. Kunci kehidupan, solat lima waktu. Itu je, Allah jaga. That's all. Tiada yang lebih terindah selain kita, kau dan aku bersama. Biar ku sentuh dan rasa kasih yang mesra. Hanya kau tenang memandang wajah yang lena. Tuhan selalu denganmu. Sayang, tidur saja sayang. Lupakan saja yang semalam. Tidurlah mimpi indah.
tidur saja saya akan saja yang semalam tidurlah kaulah segalanya. Lebih kurang ah. Tak ingat ah lirik. Aduh, bersepah lirik. Astagfirullah.